Halo anak kelas 8, apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua masih dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang rama. Dan kemarin pembelajaran kita terakhir kali pada halaman 212. Sekarang kalian boleh buka buku kalian di halaman 213. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita diharapkan mampu menelaah karakteristik struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Jadi, yang pertama kita mau pelajari dulu struktur teks drama. Kalian lihat di halaman 213 itu, di situ ada struktur drama yang berbentuk alur. Oke, yang pertama adalah prolog. Prolog itu merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Jadi, biasanya adegan ini pada awal kita ingin memulai drama. Contoh nih, kalau drama yang sering kita mainkan, pasti kan ada prolognya. Pada zaman pada siang hari, Dayu sedang duduk termenung di teras rumahnya. Dia memikirkan bagaimana dia harus mendapatkan uang yang banyak untuk membeli handphone yang dia inginkan. Nah, tadi kan pada bagian ini si Dayu pasti di set sedang duduk di teras dan termenung. Itu dia prolog. Dan yang kedua adalah dialog. Dialog ini merupakan media kiasan yang melibatkan si tokoh-tokoh dalam drama, ya. Ngobrol ya kan, berdialog seperti itu. Dan yang selanjutnya ada yang namanya epilog. Epilog itu bagian akhir atau penutup drama. Contohnya, dengan demikian akhirnya Dayu pun menjadi orang yang senantiasa bekerja keras, misalkan. Ada penutupnya. Sudah. Dan dalam dialog itu tersaji urutan peristiwa terbagi tiga. Yang pertama adalah orientasi. Jadi orientasi ini menggambarkan peristiwa dimulai dengan sebuah situasi yang sedang atau sudah terjadi. Yang kedua adalah komplikasi. Jadi komplikasi ini dia berisi tentang konflik-konflik atau permasalahan yang ada di dalam drama tersebut. Yang ketiga adalah resolusi. Berarti dia mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam drama tersebut. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat di halaman 214. Di situ ada tiga bagian yang berwarna, kalian lihat. Jadi, dia disingkat di situ prolog itu merupakan pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Dialog itu orientasi, konflikasi, dan resolusi. Epilog itu merupakan penutup intisari cerita. Dan di halaman 215, di situ ada sebuah drama. Ada naskah drama dari babak 1 di halaman 215, di babak 2 dan babak 3 di halaman 216, di babak 4 itu 217 sampai ke halaman 218. Di situ ada sebuah naskah drama. Nanti kamu baca. Dan halaman 218 itu di situ ada kaidah kebahasan drama. Nanti kita mau lihat dulu bagaimana sebenarnya bahasa dalam drama yang sudah kita baca tadi. Itu dramanya berjudul kayak. Oh, di situ enggak ada judulnya ya, hanya saja di situ ada prolognya. Pagi-pagi suasana di kelas 9 SMP Sambo Indah cukup ramai. Bermacam-macam tingkah kegiatan mereka, ada yang mengobrol, ada yang membaca buku, ada pula yang keluar masuk kelas. Oke. Berarti di sini mungkin bercerita tentang kegiatan di sekolah. Nah, nanti dari sini kita bisa menentukan apa temanya, bagaimana alur ceritanya. Nanti kamu baca dulu. Oke, sekarang kita lihat di halaman 220. Dari drama yang sudah kita baca, kalian boleh kerjakan kegiatan 86. Di situ ada soal, cermatilah kaidah atau fitur-fitur kebahasaan yang ada pada salah satu teks drama yang sudah kita baca tadi. Oke, nanti kalian kerjakan yang di kotak berwarna biru. Di situ ada kaidah kebahasaan. Bagaimana kaidah kebahasaan yang ada atau tidak ada? Lalu
Kalau misalkan ada, mana buktinya? Sudah, masukkan kutipan teksnya atau keterangannya seperti itu. Jadi kalau ada yang mau ditanya, boleh nanti di WA sama Miss Lili, Miss akan bantu jawab. Terima kasih.